Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laptop di dalam kotak ni saya boleh kata raksasa. Biasa kalau kita main game kan, kita akan jumpa dengan raksasa-raksasa kecil dan akhir sekali kita akan jumpa dengan raksasa boss. Kalau anda pernah main Ragnarok kan, kalau kita bunuh raksasa ni akan keluar logo MVP atas kepala. Yang tu. Sebab apa saya kata laptop di dalam kotak ni raksasa? Sebab dia punya spesifikasi tu memang power gila. Itu saja saya boleh kata. Dia pakai i7-9750H. Lepas tu dia pakai 16GB RAM DDR4. Dia pakai Intel SSD RAID 0 512GB. Dia guna RTX 2070. Dan dia padankan dengan screen 144Hz refresh rate. Power kot. Dan sebenarnya saya dah pun seminggu guna laptop ni. Saya dah guna untuk main game. Saya dah pun test dia punya cooling system. Saya dah test semua extra feature yang ada dekat laptop ni. Apa yang saya boleh kata, berbaloi dengan setiap sen yang kita keluarkan untuk beli laptop ni. Anda bersama saya, Ashraf Jeffrey, dalam channel YouTube Mona Lisa. Dalam video kali ini, saya akan review Acer Predator Triton 500 yang menggunakan prosesor i7-9750H dan juga RTX 2070. Jom! Untuk makluman anda, Acer Predator Triton 500 ni dalam kategori laptop yang thin and light gaming laptop lah. So, dia memang nipis dan yang lagi penting, Acer mampu buat kita punya first impression tu macam, wow, nipis gila laptop ni. Dengan cara dia bagi kepada kita satu laptop di dalam kotak yang seriously nipis oh. So, yang lagi awesome bila kita buka laptop ni, bila kita on laptop ni, dia ada animation dekat dia punya boot up logo. Tengok eh. Haha. So dia bunyi ching, bunyi 3D sound tu memang awesome kot. Okay, tebal untuk laptop ni ialah 17.9mm dan berat dia ialah 2.1kg. Material utama laptop ni ialah aluminium khas yang berwarna biru kehitaman ataupun navy blue gitu. Kemudian ada logo Acer Predator kat belakang screen yang menyala dengan LED yang berwarna putih dan di bawah dia ada tulisan Predator yang diperbuat daripada aluminium. Dan kalau anda perasan, bentuk chassis laptop ni dia bukan segi empat tetapi dia mempunyai satu lekukan sekata dekat kedua-dua bucu kiri dan kanan. Bahagian dalaman laptop ni kemas dan rapi. Bahagian atas keyboard ada lubang-lubang banyak untuk udara keluar masuk yang disusun dalam corak-corak khas gitu. Kemudian keliling touchpad tu diukir cantik dan menampakkan warna silver aluminium tu sekaligus menimbulkan kontras warna dan menaikkan aura premium dekat Triton 500 ni. Tentang keyboard pula kan, walaupun laptop ni saiz 15.6 inci tetapi Acer pilih untuk letak keyboard jenis 14 inci yang mana tak ada numpad tu. Dan posisi dia lain sikit dengan laptop-laptop biasa, dia kat tengah-tengah. Jadi kita akan nampak yang bezel untuk keyboard ni besar. Tapi tak apa benda tu, saya tak kisah langsung sebab benda tu just aesthetic, dia tak mengganggu penggunaan saya dekat laptop ni. Tapi bila mana dia letak ataupun diposisikan keyboard ke bahagian tengah ataupun ke kanan sedikit, dia mengubah cara penggunaan saya. Biasanya saya akan letak tangan saya ataupun pergelangan tangan saya dekat paling hujung belah kiri dan saya mampu tekan ASD dan juga FGH tanpa gerakkan saya punya pergelangan tangan ni. Tapi disebabkan dia dekat tengah sedikit, saya boleh tekan ASD, FG, tapi bila saya nak tekan H, saya terpaksa angkat saya punya pergelangan tangan ni sebab saya tak sampai. Saya tak pasti sebab saya punya jari pendek ke, tapi walaupun dia mempunyai travel distance yang kecil iaitu 0.5mm, dengan design yang macam ni saya tak mampu tekan H tanpa saya alihkan saya punya pergelangan tangan ni. That's why saya rasa benda ni tak berapa practical. Okay, font di atas keyboard Triton ni sama dengan kebanyakan laptop gaming Acer yang lain, jenis 4 segi nipis halus gitu. Kemudian keyboard ni jenis membrane, ada RGB dan seperti biasa efek RGB ni kita boleh ubah guna software Acer Predator Sense. Dekat keyboard ni ada satu dedicated key untuk kita buka software Acer Predator Sense which is located kat bawah power button. Tentang Acer Predator Sense ni, pada pendapat saya software ni simple dan user friendly. Belah kiri ada tab-tab seperti home, lighting, overclock, fan control,
control, monitoring, game sync dan juga app center. Dekat tab home ni kita boleh tengok status semasa hardware laptop ni, RGB profile dan juga status GPU overclock tu. Ha. Tab lighting pula seperti anda dapat teka. Of course untuk control RGB dia lah. Sebenarnya Triton ni bukan full key RGB, dia ada 3 zone, tapi as a buat gradient dia tu cantik je. So user akan tertipu nampak macam full key RGB gitu. Even dengan 3 zone ni, Acer mampu offer user dengan rainbow effect kot. Kemudian ada OC tab, which is saya akan cerita lebih detail lepas ni. Ada tab fan control untuk kita kawal speed fan, monitoring tab untuk pantau status hardware dengan lebih terperinci berdasarkan graf. Lepas tu ada tab game scene dan juga tab app center. Alright, tentang input output connection pula, Acer buat I/O connection Triton ni dengan sangat baik. Sisi kanan ada USB Type-C yang support Thunderbolt 3. Lepas tu ada satu DisplayPort 1.4 dan ada dua port USB 3.0. Manakala di sisi kiri pula ada power jack, Killer Double Shot Pro LAN port. Lepas tu ada satu port USB 3.0, satu port HDMI 2.0 dan separate audio jack. Size display untuk Acer Predator Triton 500 ni ialah 15.6 inci dengan bezel yang sangat nipis. Kemudian resolusi dia Full HD, dia guna IPS panel dan juga dia pakai kaca jenis matte, which is memang gamer nak lah benda ni. Dan atas nama gaming tu sendiri, refresh rate untuk Acer Predator Triton ni ialah 144Hz dan Acer guna teknologi overdrive supaya dapat 3ms response time tu. Kalau tak chicken dinner lagi, bukan masalah hardware tapi masalah korang lah, korang noob tu saja kena admit. Okay, so settle bab outlook untuk Predator Triton 500 ni. Saya harap saya tak ada tertinggal apa-apa detail, so anda dapat fully information tentang Triton 500 ni. Sekarang kita bergerak ke arah performance dulu, tapi saya nak cerita pasal apa dulu lah, gaming performance ke overclock. Kita cakap tentang overclock yang tadi saya ada sentuh dekat Acer Predator Sense tadi. So laptop ni dia datang dengan satu feature yang menarik, iaitu kita boleh overclock dia punya grafika RTX 2070 tu ke satu tahap yang lebih tinggi. So cara nak overclock dia pun senang, kita tak perlu fikir tentang latency, power consumption bagai tu. Kita just buka dia punya software, Acer Predator Sense punya software. Lepas tu kita pergi ke tab overclocking, ada 3 pilihan dekat sana, ada normal, fast dan juga extreme. So saya buat perbandingan, saya main Dota 2, FPS untuk normal saya dapat dalam 130. Bila saya pilih fast untuk overclock tadi, dia punya FPS tu naik hingga 145, which is saya boleh kata dia punya kenaikan tu dalam 10 hingga 15 FPS macam tu. Dan saya juga bandingkan antara fast dan juga extreme, tapi hasilnya tak berapa memberangsangkan. Maksudnya macam kita nak overclock dia, sekadar ke fast pun dah okay. Kita tak perlu pergi ke extreme sebab dia punya kesan tu tak berapa signifikan kalau kita compare dengan fast tadi lah. But still, dia satu feature yang menarik dan yang paling penting, dia mampu bagi impact ataupun kesan dekat performance laptop ni sendiri. Dia bukan sekadar gimmick untuk tarik pembeli beli laptop ni. So, tentang gaming performance pula, ini dia result PC Mark 10 yang saya dapat. Untuk PC Mark 10 ni kan, kalau PC ataupun laptop kita dapat skor 3000 ke atas dah consider okey lah. Tapi untuk Acer Predator Triton 500 ni, dia dapat skor 5000 ke atas, which is memang power lah bosku. Dan ini pula graf gaming yang saya dapat. Kesemua game ni saya test dengan ultra ataupun high setting. Dan untuk Anthem ada dua, satu yang RTX on dan satu lagi yang biasa, iaitu RTX off. Pada pendapat saya, performance gaming untuk Acer Predator Triton 500 ni boleh dikategorikan dalam kategori yang mantap. Dan ini pula graf untuk suhu laptop ni. Trust me, Acer tak mengecewakan user dia dalam bab cooling system ni. Bising tu memang satu kepastian, tapi result yang kita dapat dari bising tu betul-betul satisfying. Ha. Then Triton 500 punya storage, dia tak pakai storage biasa. Dia bukan pakai SSD biasa. Dia pakai Intel RAID 0. Saya cuba test speed guna Crystal Dismark. RAID speed yang saya dapat ialah 3399 MB/s dan write speed pula 2640 MB/s. Seriously, laju gila kot. Secara keseluruhan untuk Acer Predator Triton 500 ni, apa yang saya boleh kata, saya sangat berpuas hati dengan laptop ni. Normally bila datang tentang thin and light gaming laptop, apa yang saya concern tak lain dan tak bukan ialah dia punya cooling system. Kebanyakan thin and light gaming laptop yang saya cuba, saya guna untuk main game, dia punya temperature akan cecah 80 darjah Celsius dan paling teruk dia mungkin cecah 90 darjah Celsius. Tapi boleh puji Acer Predator Triton 500 ni. Cuma penambah
kebaikan yang Acer perlu buat pada Acer Triton 500 ni ialah dia punya keyboard. Yang pertama, tentang dia punya RGB. Sepatutnya dengan harga RM8,699, Acer bagi kepada user full key RGB, bukan zone RGB. Macam ni dia bagi 3 zone macam tu kan. So, dengan cara full key RGB tu barulah kita nampak lagi awesome tentang dia punya RGB. Lagi dia punya RGB tu kan, kalau kita nak compare dengan laptop lain, dia punya cahaya tu malap sikit. Oh, dia tak terang sangat. Oh, macam kalau dekat tepi jalan tu, kita nampak lampu Kalimantan dekat kedai pelayan ataupun kedai Tom Yum gitu. Dia bukan lampu ataupun cahaya yang kita nampak dekat skrin TV yang lawa tu. So, benda ni pun Acer kena baiki lah. Tapi kalau Acer tak nak baiki tentang dia punya RGB pun saya tak kisah. Cuma Acer kena baiki tentang posisi keyboard tu. Tolong kembalikan keyboard asal dekat laptop ni supaya saya dapat guna dengan baik dan saya boleh tekan butang H tanpa perlu angkat saya punya pergelangan tangan ni lah. So, cara dia cukup senang saja. Saya punya idea cukup senang saja. Just masukkan numpad dekat keyboard ni, besarkan balik keyboard ni dan benda tu boleh settle masalah tadi. Lagi lawa. Sebab apa? Sebab bila dia letak numpad keyboard dekat sini, dia punya bezel keyboard tu akan jadi nipis. Oh. Ha, senang je nak settle benda ni. So, adakah berbaloi untuk beli laptop ni? Dia satu soalan yang subjektif gitu. Mungkin rakyat marhain akan kata RM8,699 satu harga yang sangat mahal, baik buat PC dan sebagainya. Tapi persoalannya macam, kenapa wujud BMW sedangkan ada kereta kancil turbo 4 seat tu kan? Sebabnya lain orang lain penggunaannya. Saya ada kawan yang dia engineer, dia kerja dekat US kejap, lepas tu dia pindah ke Kanada, lepas tu dia pindah ke Malaysia, dia hidup dalam hotel je. Kalau orang macam ni dia nak bawa PC setongkol besar dengan monitor yang besar tu, memang yeah bro, that's why dia perlukan laptop yang nipis, power macam ni lah. So, itu saja daripada saya. Kalau anda suka dengan video ni, jangan lupa untuk tekan butang like, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Mona Lisa, dan jangan lupa untuk follow saya di Instagram. Kalau anda ada sebarang soalan cadangan atau apa-apa sahaja, anda boleh tulis di ruangan komen di bawah. Bereboh, jumpa lagi.